wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam pariwisata. Oke, jumpa lagi di channel vlog YouTube Bang Indra Yuniar, di channel Indra Yuniar tentunya. Tapi sebelum nonton terlalu jauh, jangan lupa klik like, subscribe, share, and komen kawan-kawan untuk perbaikan dan kualitas video kami ke depan. Saya sedang berada di kawasan daerah Buding, tepatnya ini awal daerah Kabupaten Belitung Timur, Kecamatan Buding adalah, saya berada di, ini adalah pasar ya, tepat jadi pasar Buding. Buding adalah salah satu kota tua juga di Belitung Timur, dan di sini adalah penyebaran agama Islam pertama di Pulau Belitung. Nanti kita akan lihat seperti apa kota Buding saat ini, atau kita lihat situs kota tua di seputaran jembatan, atau kata orang lokal Jeramba, Jeramba Buding. Ayo kita lihat, ikutin. Oke. Bang Indra, kalau mie. 5 minutes later. Sekarang Bang Indra udah berada di jembatan atau Jeramba Budingnya. Di sini juga menjadi tambatan perahu nelayan sekarang. Kalau dulunya di sekitar Bang Indra ini ada terdapat situs kota tua Buding di zaman dulu, zaman sebelum masa-masa KA dan kolonial Belanda. Nah, itu bisa dilihat di belakang kita. Nah, di sorot, itulah Jeramba atau jembatan Buding, saudara. Sungai Buding ini termasuk aliran sungai besar seperti sungai lainnya, sungai besar di Gantung ya, di Lenggang. Ayo ikutin Bang Indra seperti apa. Guys, tadi udah ikutin kita Bang Indra sama Bang Okto. Tapi sebelum dikemas terlalu jauh, jangan lupa klik like, subscribe, share, and comment video-video wisata saya mendukung pariwisata Belitung, Belitung Timur, dan Bangka Belitung. Welcome to Indonesia, welcome Bangka Belitung, visit Bubble RCP Lego 2021 and give away tentunya pesona Indonesia, wonderful Belitung, let's go Belitung. Kali ini di Sungai Buding udah bisa dilihat sekeliling Mbak Indra. Sungai ini adalah dulunya sungai tua, dan ini bermuara sungai-sungai kecil di daerah Belitung Timur, daerah, yaitu daerah Kampung Simpang Tiga, daerah Aik Batu, sungai kecil Buding itu mengalir ke Sungai Buding yang besar ini dan bermuara nanti ke Pantai Selindang. Dari sini ke laut atau Pantai Selindang itu berjarak kurang lebih 7 mil. 7 mil hitungan laut, kurang lebih setengah jam kalau buatnya cepat PK-nya mesinnya, atau 1 jam paling lambat udah tembus ke Pantai Selindang, guys. Jadi itu aja dari Bang Indra. Ini mereka ke laut memanfaatkan hasil laut, ikan masih banyak di sini, kepiting juga, ketam setelah cumi sangat banyak guys. Yang agak udah mulai susah adalah udang guys. Cukup sekian untuk edisi hari ini, selayang pandang Kampung Buding, Jeramba Buding. Ketemu di vlog Bang Indra selanjutnya yang lebih mendalam, kita membahas tentang Kampung Buding, asal muasal desa Buding itu dari apa. Kita akan vlog sejarah desanya di episode selanjutnya. Terima kasih udah ikutin Okto dan Bang Indra. Akhir kata saya ucapkan thank you banget, thank you very much, nice to meet you. Billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah guys.